Tahun ini saya tidak perlu lagi menempatkan kambing-kambing saya di dalam rumah selepas kandang sementara dibina bagi mengelak ternakan mati akibat lemas banjir, kata seorang nenek Kamaria Latif, 82 tahun. Kamaria ditemui di kampung Tersang di sini semalam, menarik nafas lega apabila tidak perlu lagi memikirkan keadaan kambing ternakannya yang kini selamat di kandang yang dibina berdekatan parkir rumahnya selepas kandang asal mulai dinaiki air separas 0.5 meter sejak semalam. Wanita yang mempunyai 2 anak dan 16 cucu itu berkata dia membina kandang berkenaan bermodalkan RM1,000 kerana tidak mahu ternakan miliknya mati sebagaimana banjir pada tahun sebelum ini. Kampung Tersang adalah salah satu penempatan rendah yang terawal dilimpahi banjir separas 0.5 sehingga 1 meter selain Kampung Luar, Kampung Gual Tok Deh, Kampung Lacang dan Kampung Pengkalan Rakit di sini. Kamaria turut berkongsi rutinnya yang menjual pelbagai jenis ubi setiap kali musim tengkujuh yang ditanam berdekatan rumahnya bagi mencari pendapatan sampingan.